Wow! Bautan Sumaki! Yeah! Hemet! 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 Fuki! Fuki! Fuki awak ada tak? Ya, ada apa ketua? Fuki! Saya ketua. Fuki! Ya ketua. Fuki! Ya ketua. Fuki! Ya ketua. Fuki! Ya, saya di sini Tuan Haposai. Fuki. Kenapa Tuan suka usik saya macam tu, Tuan? Apa salah saya? Fuki, awak ada di sini rupanya. Dari tadi saya ada di sini, takkan Tuan tak nampak? Awak janganlah marah saya sampai macam tu pula. Dah tu Tuan Najib tak nampak. Tadi tu saya cuma bergurau saja. Janganlah Tuan nak bergurau. Ia menyusahkan saya sajalah. Saya ada tugasan untuk awak. Sehari dua ni keadaan dalam sekolah ni jatuh mencurigakan. Saya nak awak pergi siasat. Ya. Hei, tunggu dulu. Apa dia, Tuan? Saya tak nak awak pergi ke sana seorang. Saya nak awak pergi dengan Kapten Tentera Laut Doku Taki Tatsubaki. Jangan banyak tanya, awak pergi dengan dia. Iya. Kenapalah saya kena pergi dengan Tatsumaki tu pula, ya? Saya rasa peliklah sejak bilalah yang Tatsumaki tu dapat pangkat kapten dan dapat gelaran sebagai Kapten Tentera Laut Doku Taki tu, ya? Dia tinggal dalam rumah macam ni. Nak lempar batu lah. Nah! Siapa tu, ha? Siapa lempar batu tu? Tatsumaki, budak tadi tu buat apa di rumah awak? Awak tu pula siapa? Saya Fuki dari Ninja Doku Take. Kalau tak silap saya, awak ni ialah ayah Shibuki, iaitu kawan sekelas anak saya Fubuki, kan? Kenapa awak datang? Ketua saya, Hita Haposai, suruh saya dan awak sama-sama pergi menyiasat ke sekolah ninja tu. Dia tak bagi saya pergi seorang-seorang. Baiklah, saya dah faham. Mari kita pergi. Kita dah sampai! Masa makan tengah hari lambat lagi, tapi kita boleh makan sekarang. Ya! Yeah. Kami makan dulu! Cikgu! Ada hal apa, Kisanta? Saya nak buang air lah. Kamu nak buang air? Semua orang sedang makan ni. Kamu pergi ke dalam semak sana. Ya! Saya dah tak tahan ni! Apa ni? Janganlah buang air di jalan untuk saya pergi bersiap-siap. Cikgu Ogima Sanosuke, kawasan rumput ni jalan untuk cikgu pergi bersiap-siap ke? Tapi jalan tu kan ada di sini. Kenapa kamu ni? Bagi seorang ninja, tempat yang tak ada jalan itulah dijadikan jalan. Mana ada ninja gunakan jalan yang dah sedia ada? Janganlah marah sampai macam tu. Lagi satu. Lagi satu? Ada bau. Saya tak buang air lagi. Bukannya kamulah. Ha? Bau yang ada ni begitu semerbak. Macam bau pewangi badan saja. Kalau macam ni maknanya ada orang pakai pewangi badan ke? Tak semestinya di sini. Eh? Bau wangi macam ni boleh terbang jauh sampai ke bandar sana tu. Ha? Kamu suruh mereka semua berhati-hati tau. Saya ucapkan selamat tinggal. Sekarang saya nak sambung bersiap-siap. Ha? Cikgu Ogi suruh kami berhati-hati. Tapi berhati-hati pasal apa? Cikgu tak cakap lagi lah. Ya, betul lah. Cakap Cikgu Ogi tadi tu ada bau wangi. Bau apa ya? Alah, tak kisahlah. Sekarang saya nak pergi buang air di sana. Walaupun Cikgu Ogi dah banyak bagi amaran, tapi dia tak peduli. Kita kenalah berhati-hati. Di situ ada ninja Doku Take sedang bersembunyi.
Seorang tu Fuki. Seorang lagi tu memang tak boleh kesan bayangan atau pergerakannya sebab dia seorang ninja yang hebat. Saya rasa dia tu mesti Tatsumaki. Tapi pelik, kenapa dia bau macam ni? Saya rasa kuat sangatlah bau ni. Tak mungkin ada bau sebab saya dah basuh dengan air panas. Tapi awak tak puas hati dengan saya ke? Saya Kapten Tentera Laut Dokutake Tatsumaki. Awak tahu kan saya ni adalah ninja paling hebat dalam Dokutake. Jangan nak membantah. Awak ni nama saja Kapten, tapi dalam istana Dokutake tu mana ada kapal perang? Sebab itulah saya selalu duduk dalam pejabat saja dan tak keluar. Kenapa awak seorang saja yang pakai baju seragam warna lain? Ha? Saya ni memang dari dulu lagi tak sama dengan ninja Dokutake lain, tahu tak? Tunggu dulu, tunggu sekejap. Kalau tak silap itu pelajar sekolah ninja kan? Kenapa kita nak takut? Kalau pandang ke arah mata dia, habislah kita nanti. Kenapa? Tak ada apa pun. Kan dah cakap. Hei, kenapa dengan kamu semua ni? Ha? Kenapa kamu tenung kami sampai macam tu sekali? Janganlah marah. Sebab di sini ada bau lah. Apa? Bau apa pula ni ya? Pakcik ni kalau mandi guna sabun badan luar negara kan? Alamak, macam mana kamu boleh tahu saya gunakan sabun buatan Eropah? Cimbe ni kan dari keluarga yang ada perniagaan yang besar. Jadi dia memang biasa beli barang import. Bau sabun buatan Eropah ni saya dah basuh dengan air panas pun masih tak hilang juga. Saya ingatkan tadi orang lain tak boleh hidup bau badan saya ni. Sabun buatan Eropah memang menakutkan saya. Awak tahu tak, dah mandi banyak kali pun kalau guna sabun buatan Eropah yang bau kuat tu memang tak ada gunanya lah. Baiklah, setakat di sini saja misi kita hari ini. Fuki, mari kita balik. Tunggulah saya. Itulah Kapten Tatsumaki. Memang betul perangai dia tu tak sama macam ninja Dokutake yang lain. Nampaknya misi rahsia kita nak siasat sekolah ninja tu dah pun gagal. Panasnya hari ini. Ketua Haposai, jangan suka-suka guna sabun saya tu. Seronok masak makan malam. Dah, cukup sampai di sini. Yang tak siap tu buat di rumah sebagai kerja sekolah. Nampaknya kelas kita tamat setakat ini sahaja. Terima kasih, Cikgu. Ya, Cikgu Yamamoto Shina. Oh, makcik kantin rupanya. Saya nak minta tolong sikit, boleh tak? Boleh, kalau saya mampu saya tolong. Tadi pengetua ada beritahu pada saya. Saya nak beritahu malam ni ada perhimpunan di Kinraku. Sami-sami tu nak makan masakan makcik kantin sebab dia kata dah lama mereka tak rasa masakan makcik. Jangan risau, mereka dah sediakan bahan masakan untuk dimasak. Sebab itulah saya kena pergi ke Kinraku sekarang ni, cikgu. Alamak, kalau awak kesana, macam mana dengan makan malam mereka ni? Saya ingatkan tadi nak minta tolong dengan Cikgu Kuroko Gepanzo. Tapi dia dah keluar pula untuk buat penyelidikan. Jadi awak nak saya tolong masakkan ke? Dan bukannya macam tu. Saya nak suruh pelajar kelas ni yang masak. Baiklah, kita akan jadikan ia macam kelas memasak. Alah! Saya setuju. Nasib baik selesai juga masalah. Makcik minta tolong pada semua ya. Nak jawab apa? Ya. Saya pun nak pergilah ke Kiraku. Cikgu nak ikut ke? Mesti Sami tu gembira nanti. Lama kami tak jumpa. Kita pergi tiba-tiba ada kelama masak pula ni. Habis, kenapa ninja perempuan macam kita ni yang kena masak untuk pelajar sekolah ninja tu pula? Saya tahu, Cikgu Yamamoto Shina setuju sebab dia sendiri tak payahlah nak masak malam ni. Nasib baiklah saya memang suka memasak, tapi saya tak suka basuh pinggan. Saya pun tak suka jugalah. Lepas habis makan nanti ninja perempuan yang kena cuci juga ke?
Bila Fiki nak basuh je, saya dah rasa penat. Saya pun. Oh, Shigi pun sama juga. Kami pun sama juga. Ah, saya tahu. Kenapa dengan awak ni, Tomomi? Saya ada idea yang bagus. Idea bagus? Awak semua ni nak suruh kami basuh pinggan? Betul. Kenapa tiba-tiba saja suruh kami? Kirimaru. Oh, awak buat apa tu? Kata nak main bola tadi. Ah, memang saya nak. Saya nak bermain bola tadi. Saya pergi dulu ya. Apalah tiba-tiba saja dia tu? Dia tu memang tak ada semangat buat kerja lah. Nampaknya ninja perempuan jugalah yang kena basuh. Tak mau. Apa pun saya nak pelajar tahun 1 kelas H basuh pinggan. Bukan tu saja, mereka pun kena masak. Kawan-kawan, boleh tahu awak bagi pendapat kita nak masak apa untuk malam ni, ya? Kalau ada alang-alang ninja perempuan yang kena masak, jadi kita masaklah makanan yang istimewa sikit. Apa kata kita masak nasi 10 lauk? Kita masaklah macam-macam lauk nanti. Nasi 10 lauk? Lauk tu nanti kita gunakanlah. Macam cicak, kumbang, katak, lipas, ular dan belut. Lauk tu kita akan masak dengan nasi. Mesti ia sedap. Lauk macam tu tak sedap langsung lah. Kami yang kena masak, jadi awak tak boleh nak merungut. Awak semua makan sajalah, faham? Masak biasa-biasa dah lah, tak payah istimewa. Kalau macam tu, nak kami masak tulang ikan goreng ke? Masakan apa tu? Macam-macam jenis tulang ikan. Kami akan goreng untuk jadikan lauk. Sakitlah tengah kena cucuk. Masakan macam tu mana boleh makan? Ianya ada mengandungi banyak kalsium tau. Kalau tak ada pun tak apalah. Habis tu, kamu semua nak makan apa? Oh, kami ni makan telur goreng ke? Steak ke? Burger pun boleh juga. Saya nak makan nasi kari warna keemasan, boleh ke? Ya, betul tu. Kalau boleh, saya nak makan makanan yang selalu makcik kantin masak untuk kami. Tapi sekarang ni bukan makcik kantin yang masak. Malam ni adalah masakan dari ninja perempuan. Mana boleh masak benda yang sama dengan makcik? Tak seronoklah nanti. Jadi malam ni kami akan makan masakan awak semua. Apa kata kalau kita masak nasi ulat lebah, nak tak? Ulat lebah tak sedaplah. Saya tak nak makan benda macam tu. Kalau biarkan ninja perempuan yang masak, entah apalah yang kita akan makan nanti, kan? Baiklah. Kalau macam tu, apa kata biar kelas kita saja yang masak untuk makan malam ni? Nak tak? Tunggu sekejap. Kami yang disuruh masak untuk makan malam ni, bukannya kamu. Saya peduli apa? Malam ni biar kelas kami yang akan masak untuk semua orang. Tak apa ke kalau cakap macam tu? Ya. Biar kita pergi jelaskan pada semua pelajar dalam kelas kita masalah ni. Saya harap mesti mereka semua akan faham nanti. Nanti kamu semua basuh pinggan sekali tau. Basuh pinggan? Kalau tak nak, kami takkan benarkan awak masak. Yelah, nanti kami basuh pinggan sekali. Baguslah. Saya risaulah nak ke mereka semua masak nanti. Mari kita masak. Baguslah kalau awak semua dah faham. Ya. Biar saya yang buat perancangan dulu. Ya, baiklah. Saya rasa kita semua dah kena tipu dengan ninja perempuan tu lah. Cepatlah. Tak, awak semua cepat sikit. Awak tolonglah saya basuh sekejap. Perancangan kita berjaya lah. Tak sangka ianya berjalan lancar macam ni, kan? Apalah yang mereka nak masak agaknya, ya? Shozaimon, awak tengah masak apa tu? Awak nak tahu ke? Kami masak makanan yang boleh beri khasiat yang sangat seimbang untuk kesihatan tubuh badan kita semua. Rupanya memang buruk sikit. Nah, nasi 10 lauk dan mi sup ulat lebah campur tulang ikan yang awak cakapkan tadi. Hasil usaha. Ya, ya. Hema.
Rantaro, Shinbe, Josaimon, saya nak minta tolong dengan kamu semua. Hema. Sebenarnya, saya nak kamu tolong belikan pasu yang sama bentuk macam pasu yang ini. Itu pasu yang di kantin kan? Tak tahu siapa yang pecahkannya, tapi kalau makcik kantin tahu pasal ni mesti dia rasa sedih. Sebab itulah saya nak awak tolong belikan senyap-senyap pasu yang baru. Hema. Pengetuan, saya rasa baik suruh Kirimaru saja yang belikannya. Betul tu. Kirimaru mesti akan belikannya kalau Tuan Pengetua beri dia upah tau. Upah? Tak boleh beri upah sebab dia tak cukup. Sebab tu saya minta tolong kamu semua. Kenapalah kita yang kena? Yelah. Saya tak sangka pula Tuan Pengetua tu ambil berat pasal makcik kantin tu kan? Yelah. Nampaknya mereka bertiga dah pergi. Hema. Fuh, akhirnya kita akan dapat pasu baru nanti. Tadi masa pasu tu pecah, risau juga saya dibuatnya. Nah. Hema. Nah. Hema. Alamak, kita kena buat sesuatu sebelum makcik kantin dapat tahu pasu ni pecah. Sekarang ni kita dah rasa lega, jadi bolehlah kita berehat sekarang. Hema. Haa, benarnya saya. Masuk untuk berehat. Saya setuju. Ah, tak boleh, tak boleh. Kalau kita berehat, kesian pengetua nanti tunggu lama sangat pula. Dah bangun sekarang. Bangun. 1, 2. Mari cepat. Berduitlah. Untungnya saya. Tengok di sana ada kedai Odin lah. Yalah. Masa untuk makan. Tak boleh, tak boleh. Kita tak ada masa nak makan oden sekarang ni. Kamu semua tak nak makan oden ke? Kami semua nak cepat, Pak Cik. Ya ke? Kedai ni dah nak muflis agaknya. Muflis? Kenapa pula? Tahu tak, dah 3 bulan Pak Cik tak ada pelanggan. Pelanggan terakhir pun dah lari dan tak bayar lepas mereka makan. Ya ke? Nah, rasa cikua ni sedap tau. Nampak sedap. Tengoklah, sup lobak putih ni pun lembut. Yang ini telur itik. Shozaimon. Baiklah, kita makan dululah sikit. Macam tu barulah betul. Sedapnya. Sedap kan? Hajat nak makan sikit saja. Tapi dia makan banyak pula. Alamak, baru saya teringat yang saya tak bawa duit lah hari ni. Saya pun sama. Jangan risau, saya ada bawa duit sikit. Nasib baik. Aik, kenapa ni? Duit saya dah tak ada. Dalam beg saya tu juga ada duit pengetua yang suruh kita beli pasu tadi tu. Kamu semua ni pun nak lari, tak nak bayar juga ke? Tak, bukannya macam tu. Dah 3 bulan pakcik tunggu pelanggan, ingatkan ada harapan lah hari ni. Memang kedai pakcik ni dah nak muflis dah. Baiklah, kami akan kerja di kedai ni sebagai bayarannya. Mari sini makan oden yang sedap. Tak ada seorang pelanggan pun yang datang ke sini. Apa nak buat ni? Baiklah, kita akan keluar untuk cari pelanggan. Ada yang nak makan oden tak? Oden di kedai kami memang sedap. Dia pun sama sedap tau. Ada sesiapa yang nak makan oden kami tak? Hah? Ada orang? Dia tu budak yang tadi tu. Tunggu dulu, jangan lari. Mana dia dah pergi ya? Kalau dia nampak saya, habislah. Tak nampak ke? Apa benda ni? Encik dah makan oden tak? Ada kedai oden yang sedap tau di sini? Ya, betul. Biar kami tunjukkan jalan. Nampaknya mereka tak tahu bahawa saya dah ambil duit mereka tu ya. Silakan. Inilah kedai oden tu. Alamak, 3 bulan lepas saya pernah makan tapi tak bayar di sini. Dah 3 bulan kedai ni tak ada pelanggan tapi hari ni ramai pula yang datang ke sini. Kalau macam ni hutang makan kami dah kira habislah ya. Jadi kami dah boleh baliklah. Hei Encik,
Encik nak pergi mana tu? Sebenarnya saya tak lapar pun. Kalau macam tu, kita buat senaman dulu. Satu, dua. Buat banyak kali, ya. Macam mana? Perut awak dah lapar tak? Belum lagi. Baru saya teringat saya ada kerja nak dibuat. Di sini pun ada kerja kosong juga. Bukan macam tu. Sebenarnya saya ni ada nak pergi ke suatu tempat lah. Saya tahu tempat tu kedai Oden ni kan? Bukan tempat ni lah saya nak pergi. Cuba Encik rasa ni. Cik Wan ni memang sedap tau Encik. Lobak putih di sini pun lembut dan sedap tau Encik. Telur ni pun sedap juga. Tengoklah tu, kami tahu Encik memang telah lapar kan sekarang ni. Selamat datang. Saya dah termakan. Sekarang Encik bayarlah. Rantara, muka awak dah macam kirimaru. Maaf, tak sengaja. Itulah beg duit saya yang dah hilang tu. Alamak. Rupanya awak ni pencuri, ya. Alamak, mereka dah perasanlah pula. Kami tak nak biarkan. Nah, jangan hilangkan lagi, ya. Terima kasih, ya, Pak Cik. Berjaya. Nasib baik. Awak kena ingat sini baik-baik. Kalau awak tak ada duit nak bayar, awak kena bekerja di sini. Jangan nak mencuri pula. Mula-mula awak kena cukur janggut awak tu. Saya nak awak kemaskan diri awak tu dulu. Ya, rupa-rupanya lelaki itulah yang pernah makan tak bayar 3 bulan lepas di kedai pakcik tu kan? Kami dah berjaya dapatkan semula duit kami dan juga dah berjaya tangkap penjenayah tu. Itu semua hasil usaha kami lah. Habis sekarang, mana barang saya tu? Kalau tak ada pasu tu, habislah pecah rahsia yang saya dan Hemu-Hemu pecahkannya. Kamu dah pecahkan pasu kantin? Macam kantin rupanya. Pengatua sekarang ni. Boleh tak awak ceritakan apa sebenarnya yang dah terjadi pada pasu tu? Maafkan pada saya. Ini pun hasil usaha kita bertiga juga kan? Betul ke macam tu?